Potong-potong bawang bombay dan daging asap. Kalian boleh haluskan atau potong kecil-kecil. Biasanya kalau buat aku potong kecil-kecil. Tapi karena ini buat anak, biar gampang makannya, aku haluskan. Aku tambahin keju, tepung terigu, merica, dan kaldu sapi. Siram pakai susu. Aduk adonan hingga merata. Kemudian kita bulat-bulat deh. Bolongin tengahnya dan masukin keju mozzarella. Aku ini pakai milky soft ya, soalnya gak ada mozzarellanya. Bulat-bulat dengan sabar. Setelah itu, celupkan ke tepung, telur, dan tepung panir. Kemudian simpan di freezer supaya ngeset. Goreng deh sampai warnanya kecoklatan atau keemasan ya. Angkat dan tiriskan minyaknya. Setelah itu dapat disajikan dengan mayones atau tambah chili flakes buat orang dewasa ya. Jadi deh, selamat menikmati.